الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا إلى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأعلم نقع في قلوب في دارين آمين وقال سدي الكلمات التي بتلا بهن إبراهيم ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم berkata oleh Imam Sudi al kalimatu kalimat kalimat Allah tiba tada bihina Ibrahim Robbuh yang Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat kalimat itu Robbana takabal minna wahai Tuhan kami Robbana di antara kalimat kalimat ini Terimalah minna daripada kami Inna ka anta alim Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui Rabbana wahai Tuhan kami Waja'alna muslimainilaka Jadikanlah kami Dua orang muslim Yang berserah diri kepada engkau Maksudnya apa? Ini adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Wa min zurriyatina dan daripada anak-anak kami. Ya. Wa min zurriyatina. Ya. Dan anak-anak kami ini juga jadi artinya ini pelajaran buat kita. Kalau kita berdoa, jangan lupa anak-anak kita doakan. Ya. Jangan sampai kita enggak doain anak-anak kita keturunan kita hmm. doain umat muslimatallak. ya. umat yang berserah diri kepada engkau Rabbana doanya juga wa ba'as fihim rasulan minhum wahai Tuhan kami bangkitkanlah pada mereka seorang utusan di antara mereka ya ini doa ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya untuk anak cucunya yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi Doa ini firman Allah ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang firman Allah ini kata beliau ana da'watu abi ibrahim wa busra isa saya adalah hasil doa, masya Allah, daripada bapakku Ibrahim. Ini kita kadang tidak mengakui hasil doa, ya. Itu kita kadang kagak mengakui hasil doa orang, doa guru. Iya, umpama Benar. ini orang tua minta doa, ya sama guru supaya anaknya masuk ke universitas. Umpama UIN, pas udah masuk, apa katanya? Alhamdulillah, anak saya udah masuk. Berkat doa, kita orang tuanya. <tuh> Padahal kemarin habis minta doa sama gurunya. <laughs> Dia lupa doa sama gurunya. Ya. Kadang kita melupakan doa. Doa guru. Ya, ya ada orang udah lama nggak punya anak, udah lima tahun gak punya anak. Iya, lalu babanya datang kepada ketemu sama seorang guru ngaji minta doa sama guru ngaji itu doain anak saya anak saya yang dulu pak ya eh, yang dulu datang acara eh, kawinan sekarang udah lima tahun gak punya anak minta doanya ya. minta doanya langsung minta doa ya ketemu lagi di satu waktu ya setelah itu ketemu Mas, ketemu beberapa waktu. Ya, uh, udah punya anak. Ketika udah punya anak, ya, ya, tidak mengakui akan itu doa daripada guru itu. Lupa ini, jangan sampai kita kayak begini. Ini kan berarti boleh jadi itu doa hasil daripada guru itu soalnya udah lima tahun gak punya anak lalu diminta doa kemudian pas ketemu lagi sama orang itu baru punya anak yeah. kita kadang begitu pak tidak mengakui doa seseorang kita menganggap kita aja yang yang ijabah doa kita tapi ada ya ulama yang mengakui doa walaupun doa muridnya guru kita itu ya. <guluh> mendoa mengakui doa seseorang Insya Allah nah ini sayyidina Muhammad sallallahu oh, ya. alaihi wasallam beliau mengakui doa Nabi Ibrahim Alaihissalam. beliau mengatakan ana Da'watu Abi Ibrahim wa Isa wa Busra Isa. Saya adalah hasil doa daripada ayahku, bapakku Nabi Ibrahim AS dan kabar gembira daripada saudaraku Nabi Isa AS. Masya Allah. Jadi kita, jadilah kita mengakui doa seseorang. Ya. Karena ijabah doa itu enggak semua orang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang tertentu yang Allah hadiahkan ijabat doa. Hanya orang tertentu yang Allah berikan ijabat doa. Kalau bapak-bapak pengen termasuk orang-orang yang diijabah doa, baca Rabbik firli wali walidaya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat 27 kali sebelum waktu subuh Baca itu Berarti masjid salat tahajud berarti ya Setiap malam Enggak banyak-banyak 27 kali Insya Allah termasuk Orang-orang ya, yang diijabahkan doanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira kalau orang yang diijabahkan doanya Wali bukan tuh Wali itu <gifat> Di antara sifat wali itu diijabahkan doanya Yeah. Jadi, jangan lupa kita mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai enggak. Yeah. Kenapa? Karena doa orang tua kepada anaknya, kata Nabi, "Doa ul di diliwale diheka, doa Nabi Doanya orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi, ijabah, ijabah doa jangan sampai enggak doain terus dan anak sama orang tua nah, juga begitu jangan sampai kita enggak doa buat orang tua kita mendoakan orang tua tajribu rizqa mendoakan orang tua tajribu rizqa jadi doa kepada orang tua tajribu rizqa menarik rezeki Nah, selipin doa kita tuh, ya, buat orang tua kita, Robbi Firli, wali-wali daya, kama jangan lupa itu, jangan lupa, jangan sampai enggak. boleh di mana aja, di mana, habis sholat, setiap doa kita sertakan doa itu jangan tidak. jadi keberuntungannya banyak. Jadi anak yang soleh, ya, sole dan rizkinya mudah. Hmm. Bahkan yang bagusnya lagi sujud terakhir. Ya kalau kita bukan jadi imam, ya sujud terakhir. Kecuali Imamul mahsuri Jangan sampai enggak. Hmm. Sujud terakhir kita baca ya eh Mustaqim tujuh kali. tambahin itu dah Rabbighfirli Firdi, wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira masyaallah ihdinas eh siratal mustaqim 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 eh tujuh kali tambahin rabbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira insyaallah ya termasuk orang-orang yang beruntung ya selamat dan beruntung istikam makan amal itu setiap kali sholat sunat ya baca itu di sujud terakhir jangan kagak masyaallah hakul yakin dah hebat dah pokoknya dah hebat udah وقال berkata Imam Qurtubi Wafil fil Muwatta'i wa ghairi an Yahya bin Sa'idin dalam kitab Muwatta dan lainnya daripada Yahya bin Sa'id annahu bahwasanya beliau sami'a Sa'id bin Al-Musayyab boleh dua mau Musayyab boleh Musayyib juga boleh guru saya ya banyak di, beliau macam-macam bacanya Musayyib Musayyab ya <laughs> silakan baca yang mana boleh ya beliau berkata Ib, ya, Ibrahimu ya Ibrahim alaihi salam awwalu man ikhtatana

Jadi ini berarti apa? Syar'uman qablana. Ya. Awal orang yang menjamu tamu, ya, Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, eh, muliain tamu. Dan awal orang yang menggunting kuku-kukunya. Ya. Awal orang yang menggunting kuku. Ya. Jadi ini syariat juga gunting kuku ya. Ya. Yeah. <laughs> jangan sampai enggak eh uh, jangan kuku panjang-panjang, udah panjang item lagi. Iya. Yeah. Jangan jorok. Iya. Iya. Iya ada orang iya yeah, kebanyakan orang perempuan ya yeah, kukunya panjang lalu dipakein kutek. Iya. Yeah. Kalau kata saya yang cantik bukan tangannya, mukanya ya, ama akhlaknya ya. <laughs> amalnya. Ya kalau zahirnya aja mau mukanya yang cantik mah bukan tangannya, ya. Yang paling pokok ada yang cantik itu hatinya ya. Hatinya, amalnya ya. Hmm. Dan awal or awal orang yang ya, menggunting kumis ya. Jadi kumisnya, kumisnya ada dua, ada yang merat, diratain, ada yang dihabisin. Ya. Ya. Dan awal orang yang beruban, beruban. Kita malu beruban ya, ya nggak usah malu ya. Iya, iya nggak usah malu beruban. Iya. <laughs> ya <udah>, <laughs> <laughs> Maka tatkala beliau melihat uban, beliau mengatakan, Ya Rabbi mahaza, apa ini ya Tuhanku? Qala wa qorun. Itu adalah keagungan. Jadi uban ini keagungan. InsyaAllah Nabi Ibrahim, awal orang yang beruban, ini keagungan, itu keagungan, biarin. Jangan disemir-semir. Jangan disemir, menjadi hitam, jangan. Jangan. Semir jadi hitam itu haram ya, nggak boleh kecuali mau perang lawan orang kafir ya boleh. biar jangan masih mau mau jadi anak muda gantian, gantian. Ya Allah, Allah bagus pak, Allah rentain badan kita. Allah lemesin badan kita, Allah keriputin kulit badan kita, masya Allah, Allah ubahin rambut kita. Mungkin kalau nggak dikeriputin kulit kita, nggak direntahin, nggak dilemesin badan kita, nggak diubahin rambut kita, mungkin gaya kita masih gaya anak muda terus. Mungkin kita yes nggak ingat sama akhirat. Boleh jadi kita dunia terus. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala keriputin kulit badan kita. Allah lemesin, Allah rentahkan badan kita. Allah ubankan rambut kita sehingga ini menjadi nasihat buat kita buat ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat. Masya Allah. Ketika kita berkaca, ya Allah, gua tua juga ya. <laughs> Apalagi habis dari mana-mana naik motor, ya lalu ngaca, ya Allah, kelatan banget capeknya, tuanya kelatan bener, ya Allah. Itu adalah nasihat buat kita. Ingat diri. Ada orang ngomong begini, walaupun gua muda, juga, walaupun gua tua juga, jiwa anak muda. Nah ini dia nih. <laughs> lupa diri ya, jangan kayak begitu jangan ya yang <tuh> bagus apa ya orang tuh anak muda tapi kayak orang tua kalau orang tua masih kayak anak muda waduh nggak mau gantian <tuh> takutnya tadi demo sama anak muda eh hey, ini gantian deh <tuh> gantian Kalah yeah. ya Rabbi zidni wakaran. Lalu Nabi Ibrahim berdoa wahai Tuhanku zidni wakaran tambahkanlah kepada aku akan keagungan itu ya Allah masya Allah. Jadi tambahin ubannya deh, tambahin ubannya. Iya, yeah. emang ada orang yang enggak ubanan pak, enggak ubanan ada. Udah tua, sampai meninggal dunia, nggak ubanan. umurnya udah tua, ada yang begitu modelnya. Iya, iya. ada yang udah umur, udah umur sampai 80-an, nggak berubah Ada yang kayak begitu. Iya, ada yang modelnya seperti itu. Jangan beranggapan orang kalau yang kagak ubanan ya, itu umurnya panjang, ya belum tentu juga sih. <guluh> <laughs> yang udah, yang ubanan umurnya pendek enggak juga. Orang udah tua masih hidup aja, umurnya panjang, padahal uban semua udah. Tapi umurnya, masya Allah, hampir 90 ada. Ya, saya pernah dapetin, masya Allah. Wa Dzakar Ibnu Abi Sa'ibah an Sa'ad bin Ansa' bin Ibrahim an Abi qala awwalu man khataba 'ala al-mim 'ala al-manabir Ibrahimu alaihi salam. Berkata menyebutkan oleh Ibnu Abi Sa'ibah daripada Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya berkata ia awal orang yang berkhutbah di atas mimbar mimbar adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau pemarkasa yang pertama khutbah di atas mimbar. Kalau kayu awaluman barodal barida, wa awaluman daraba bisayfi, wa awaluman istaka, wa awaluman istanja bil mai, wa awaluman labi sasarawila. Berkata yang lain, Nabi Ibrahim itu adalah awal orang yang, ya, yang mengadakan pos. Ya. yang awal bikin pos itu Nabi Ibrahim awal orang yang memukul dengan pedang menebas dengan pedang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu awal orang yang bersiwak eh, siwak jadi siwak nih yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam. berarti ini syar'uman kublana nih. jangan sampai enggak pak nih ini siwak ini adalah ya sunnah Nabi yang udah mulai jarang orang pakai, ya, ini siwak. Ini jarang orang pakai, nih, Pak. Bahkan ulama, ustadz, ini jarang, nih, ya, enggak semua orang. Para uh. habaib banyak pakai, para ya, iya. Jadi, jangan sampai enggak pakai siwak, iya. kan Imam uh, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Salim Fudala, ya, itu kalau bisa cari guru yang bersiwak. Sampai demikian beliau itu. Masya Allah. Yang bersiwak. Sampai begitu. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita enggak bersiwak. Usahakan bersiwak. Ya, usahakan bersiwak. Ya, murah pak berapa duit paling ya. murah jangan berdalih macam-macam ah gue udah gue udah gosok gigi tadi ya. nah. jangan kayak begitu gosok gigi juga bisa dibuat siwak bisa ya cuma ntar baru lagi datang pak ya, baru lagi baru lagi artinya kesunahannya terus hmm. ya memang kalau kita Eh, kita akal -akal ini kita akal-akalin masa ya begini bisa membersihkan begini doang eh, ya. kita ikutin aja udah ya, ikutin dah ya. Memang ya. kalau kita pikir-pikir ya bersihnya apa sih begini doang tapi insya Allah ya, boleh jadi ini adalah ujian dari Allah buat kita patuh apa kagak Ente eh, baru begitu aja udah memprotes mulu. Udah jangan. <laughs> Berapi gitu dah. Jangan sampai begitu. masalah Allah, pakai masalah. Jangan sampai enggak pakai. Apalagi kita udah ngaji mulu, ya udah ketemu mulu, bab nu, ketemu lagi, ketemu lagi, belum pakai lagi, belum pakai, emang kagak malu. Iya <laughs> kagak malu. Allah. dan awal orang yang istinja cembok dengan air ya dan awal orang yang yang memakai celana jadi pakai celana iya jadi enggak apa-apa pakai celana iya mau pakai celana ya benar bentar celana dalam kalau enggak pakai ilikat apa iya telah diriwatkan daripada waruya an Muaz bin Jabal in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in at takhizil mimbar ya yeah. yeah. faqali takhazahu abi Ibrahimu, yeah. wa in wa in at takhizil asha faqali takhazaha abi Ibrahimu. <laughs> jika aku membuat mimbar maka sungguh Bapakku Ibrahim ya sungguh telah membuat mimbar. Jika aku memakai tongkat, maka sungguh bapakku Ibrahim telah memakai tongkat. Jadi udah dulu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pakai tongkat. Bukan gaya-gayaan pakai tongkat. Bukan karena udah sakit. Ini pakai tongkat, pas sudah sakit pakai tongkat. <laughs> iya, udah sakit baru pakai tongkat. Iya. Jadi sunnah gitu ya, sunnah. Bahkan Imam Syafi'i, ketika umurnya 40, beliau pakai tongkat ditanya, kenapa engkau pakai tongkat? Eh, biar aku ingat, aku sedang musafir. Itu, masya Allah. Berarti apa? Aku sedang musafir. Iya. Enggak lama di dunia cuma sebentar ya, nggak lama di dunia cuma sebentar ya, nggak lama pak cuma sebentar dan orang pakai tongkat jangan dikatain ya ini mau ngatain mulu sih ya iya jangan kita udah kagak bisa ngamalin jangan ngatain orang ya. udah nggak bisa ngamalin jangan latihan orang itu hasad di hati gitu hmm. Nabi, Ibrah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim pakai tongkat <tuh> ya kok dia pantas lu mah belum pantas eh <tuh> sunnah Nabi sama kita dengan pakai apa siwak pakai siwak Enteng gak berisik orang pakai siwak, masya Allah. Jadi orang selalu mengamalkan sunnah Nabi, sunnah Nabi Masya Allah. Itu orang tahu hadu namanya. Patuh, tunduk kepada perintah. Bahkan ada keterangan Pak, kalau udah umur 50 nggak pakai tongkat. Itu ada keterangan itu di Mustadul Arifin. Itu termasuk orang sombong banget. Apalagi udah bongkok-bongkok, kagak mau pakai tongkat juga. Wah. Nah, itu ya, tak kabur. Itu ada ketenangannya itu. Masya Allah. Ini udah kagak pakai, ya, kemudian nyala ngatain orang, jangan. Masya Allah. Ya, saya pakai tongkat pak, ya macam-macam sih ya. ya. Pertama ya memang ya sunnahnya pakai tongkat. Kedua ya, saya disuruh guru saya suruh pakai tongkat. Nomor 40 suruh pakai tongkat, masya Allah. Iya saya pakai. <laughs> iya, alhamdulillah ya. ya. Dan juga saya senang ya pakai tongkat. Bukan gaya-gayaan, bukan buat apaan gaya-gayaan sih nggak ada manfaatnya. Dan Imam Syafi'i tadi, Iya supaya apa? Kita ingat kita lagi musafir, ingat kita lagi musafir, biar ingat mati. Insyaallah, ingat mati. Kultu aku katakan hadal hadis ini hadis layas butuh tidaklah tetap. Ya, artinya lemah. Wallahu a'lam. Summa syar'a Qurtubi yatakallamu 'ala ma yatalqu bi hadhil asya' min akami syar'iyyati. Kemudian masuk Imam Qurtubi membicarakan atas apa yang berkaitan dengan sesuatu ini daripada hukum-hukum syariat. Qala Abu Ja'far Wallahu a'lam bishawab.